Dia nak jadi powerman ni, nak bikin motor ni. Bukannya macam kak, macam kita buat-buat minat. Benda ni kita kena minat. Benda ni kita kena minat. Sebab tu, kalau macam, kalau kita buat sesuatu kan, kalau dengan benda yang kita minat, kita akan berusaha bersungguh-sungguh. Dia beza tau. Kalau macam kita, tengok orang ni buat, macam best kan, try yang buat. Sebab kita tak ada jiwa. Okay, assalamualaikum. Hari ni kita sambung buat motor 125Z yang warna biru tu. Kan? Aku dah beli dia punya speedometer punya gear tu. Tukar one set eh. Daripada cover, sub dengan dia punya gear yang cantum dekat mangkuk kelas tu kan. Lepas tu tiang tu, tiang blok tu dah ada. Tukar yang baru. Lepas tu skru mangkuk kelas pun dah beli. Tapi sekarang aku nak spray dia punya casing. Kalau nak tunggu hujan berhenti, memang tak berhenti hujan ni. Hujan dah berhenti. Tapi nanti tiba-tiba dia hujan. Jadinya aku akan pakai hot gun lah untuk panaskan. Nak tunggu matahari memang tak tahu bila. Okay, jadi sekarang Hakim tengah pasang dia punya tiang blok. Tiang blok dia ni, mula-mula dia panjang. Bawah ni ada terik terkeluar banyak. Lepas tu sekarang buka balik, potong, pasang yang dah dipotong tu lah. Ada lah dalam 4 benang. Okay, lepas tu gear tu dah tukar baru eh. Ni, gear ni. Gear ni tukar baru. Sebelum ni warna putih. Tukar one set lah dengan dia punya atas tu. Sebab gear dia macam sompit-sompit sikit lah. Ni tukar je baru. Tengah pasang tiang, tengah ikat. Jadinya inilah casing 125Z dengan double R ni eh. Nak spray 4-4 ni lah. Sebab tak ada casing, motor dia tak boleh hidup. Nak tunggu hujan memang tak berhenti lah. Jadi ini aku gosok pakai sandpaper sekejap lagi dengan air sabun, haluskan, lepas tu terus spray. Ya, mangkuk spray ni bukan naik kan? Haa, lepas tu pasang spraying dia semua. Okey, geng. Jadinya motor ni kita dah siap pasang head dia. Head dia dah siap pasang. Getah blok dia semua dah pasang. Semua bahagian dah pasang lah. Cuma belah casing kelas tu tak boleh pasang. Sebab casing kelas tu kita nak spray eh. Kan dia nak repaint kiri kanan kan. Jadinya hari ni asyik hujan je. Tapi kalau aku tunggu hujan berhenti, memang kita tak boleh buat kerja, geng. Jadinya hari ni nak tak nak aku spray juga pakai hot gun ni untuk panaskan barang-barang yang aku nak spray eh. Okey, sekarang aku nak spray handle ni. Aku nak spray warna double R standard. Okay. Okay, jadinya korang tengok aku spray handle KRZ ni warna double R standard. Kita spray casing ni. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Untuk 125Z tu casing, kita nak spray kalau original. Lepas tu casing double R ni 2, 3 ni, kita nak spray warna hitam kilat. Okay. Sekarang aku nak spray tau. Aku nak spray barang double R dengan barang-barang double R dengan barang-barang 125Z. 125Z tu casing dia, dia nak spray color original. Lepas tu barang-barang double R tu dia nak spray warna hitam kilat eh. Jadinya aku dah servis aku punya gun semua. Barang-barang dia aku dah servis lah. Aku pakai gun biasa je geng spray ni. Aku pakai F75 ni. Kalau macam barang kecil-kecil aku memang pakai gun ni eh. Pakai gun F75 ni kan. Okay. Jadi aku dah servis lah barang-barang dia ni semua kan. Dia kalau macam gun yang murah-murah ni boleh pakai, korang boleh pakai. Tapi setiap kali lepas pakai tu kita kena basuh lah. Tapi selalunya orang paling malas nak basuh kan. Dia kalau kita pakai, walaupun kita terus flush pakai thinner kan,
dia tetap takkan boleh bersih eh, macam kat celah-celah ni kan. Macam kat celah-celah tu, macam kat dalam-dalam ni kan, tak boleh bersih kan. Dalam-dalam ni semua ni kan, tak boleh bersih eh. Jadinya kita kena buka. Okay, jadinya macam mana nak pasang? Aku ada gun untuk 2K. Tapi gun ni mahal sikit lah. Gun ni kalau aku pakai, aku memang dah siap-siap servis ke. Gun ni, gun Devil Beast ni kan. Ini aku pakai untuk 2K saja gun ni. Tapi gun ni aku beli mahal masa tu. Tapi itulah, nak mendapatkan gun ni the door eh, mahal geng. Kita tak mampu eh. Aku lama tau aku spray pakai gun ni. Tak tahulah berapa tahun aku spray pakai gun tu. Kira kalau dapat barang macam gini, aku memang jaga lah. Benda-benda macam gini aku memang jaga geng. Setiap kali lepas aku tukar, aku akan basuh. Setiap kali lepas aku tukar, aku akan basuh. Jadinya sekarang macam mana kita nak pasang gun F75 ni? Eh, ya ke? F75? Aku pun lupa lah. Okay, jadinya aku tunjukkan korang macam mana kita nak pasang gun ni eh. Jadinya korang tengok video ni. Okay, kita nak pasang gun F75 ni macam gini je geng. Kita ambil benda ni kan, yang pertama sekali korang ambil benda ni, korang pasang kat sini. Okay, dia dalam ni, yang petak ni kan, dia sepanas 10. Jadi kita ketat kan yang ni. Okay, lepas tu kita pasang lah yang ini. Yang ini kita nak pasang kat sini. Yang taper ni kan, yang taper ni korang pasang yang belah dalam. Okay, sebab dia mencegah daripada kebocoran geng. Mana 13 geng? Mok. Okay, sepanas 13. Okay, lepas tu kita pasang yang ini eh. Ni dia dekat dalam ni tau, yang ini. Okay, kita pasang. Tapi yang ini kita just pusing pakai jari je geng, jangan pusing pakai spanner eh. Lepas tu kita masukkan dia punya needle ni, jarum ni eh. Kau masukkan. Aku dah basuh semua ni. Okay, lepas tu kita pasang dia punya spring ni geng. Spring ni kau pasang lah. Spring ni yang kontrol kita punya cat keluar ni berapa banyak. Kalau korang tengok dekat dalam tu kan, jarum dia main kan. Jadinya ni nanti eh kita adjust. Lepas tu kita pasang yang depan ni. Okay, yang depan ni kalau korang tengok, korang tengok kan, dia macam gini kan. Dia macam gini, nanti kita punya color dia jadi macam gini tau. Kalau kita pasang macam gini, kita punya color dia jadi macam gini. Jadinya function ni macam itulah. Kita tengok kesesuaian tempat yang kita nak spray eh. Okay, lepas tu baru kita pasang yang ni. Bluetooth disconnected. Okay, okay, lepas tu kita spray eh. Okay, lepas tu benda ni kan, benda ni dia filter. Kalau macam kita join, nanti air tak naik pergi cat tau. Jadinya dia sangkut dekat sini airnya eh. Double R dulu eh, warna standard kan. Tapi sebelum tu kita panaskan dulu benda Allah. Benda Allah eh. Benda Allah yang nama dia. Sebab hujan eh kat sini. Panaskan dulu. Apalah. Nampaknya kita dah ada pemegang kamera eh. Okay, jadinya ni kita letak tina dulu, tina kosong. Lepas tu kita flush pakai angin eh. Flush pakai angin geng. Kita tengok dia punya keadaan. Ui, mak dia capai eh ayam. Allahu Akbar. Bagi je dia tu Sim. Jangan buang. Eh, kau akan makan lagi kotor gila. Ya, kau aku biasa kongsi makan kucing tak lah. Masalahnya kongsi dengan kucing tak ada hal. Masalahnya dia jatuh ke lantai. Ini adalah proses. Ini proses kita tengok dia punya angin dengan cat punya kembang macam mana geng. Tangkap mana kembang dia kan. Nampak oh, kalau kita adjust ni. Dia kembang, kembang. Ada kuncup. Okay. Slow resume. Jadi bang, ini proses apa bang? Ini proses godak geng. Kita godak colour dia. Tadi aku dah bancur colour ni. Okay, apa colour, apa yang ada dalam ni? Tina? Tina dengan color. Sebab kita tengok tadi color tu memang
pekat likat. Macam jelly je kalau dibancuh. Ada bang. Berapa layer lagi? Lagi dua. Kita tukir. Lagi dua. Lagi dua. Kayu ni pun kayu lah. Ini adalah kompas hasil beberapa lapisan. Okey bang. Apa okay. Yang kita akan buat ni? Sekarang kita akan primer benda ni eh. Casing ni kita akan primer. Lepas tu besok baru kita masuk color eh. Hari ni dah petang geng, dah pukul 6:30 eh. Jadinya memang tak sempat eh kalau kita nak masuk color. Okey, sekarang kita primer dulu. Kita buang abu-abu ni. Mesti ada abu-abu punya geng. Tapi kalau primer ni kan, kita kena terus basah tau. Sebab kalau primer kita buat macam kita spray colour, nanti dia punya permukaan tu kasar. Jadi kita spray je terus basah. Lepas tu kita tunggu dia kering, lepas tu kita gosok. Lepas gosok terus naik colour? Haa, terus naik colour. Tapi memang kena gosok eh. Kenapa kena gosok? Okey, ceritakan sikit fungsi primer ni. Okey, primer ni dia bukan primer biasa tau. Primer ni dia primer epoxy primer. Epoxy primer ni dia untuk besi eh. Dia ada banyak. Dia ada epoxy primer, dia ada plastik primer. Plastik primer tu untuk yang melekatkan dekat plastik. Kalau epoxy primer ni dia untuk melekatkan color dekat besi. Ha, dia macam tu eh. Jadi kita akan ada dua pasang casing motor ni. Ini ada 1 by Z pula. Tadi double R. Ini pun kita akan repaint. Cintikan dulu. Cek bagi mabuk pasang tidak. Baik, kita memulakan primer pada casing 1 by Z. Okey, kalau primer ni kita kena terus cat dia bagi basah eh. Sebab primer ni kasar geng. Kalau korang bagi dia macam korang spray colour, nanti dia tak boleh eh. Nanti korang nak gosok susah. Primer ni sekarang ni primer dah naik. Memandangkan hari dah petang, kita nak masuk colour, nak gosok apa semua memang tak sempat lah. Apa tak lagi nak tukir geng. Jadi kita sambung besok. Kita tengah mancing. Mancing. Mancing kata budu geng. Ah, jumpa geng. Inilah barang yang dicari-cari. Spring geng. Spring ni kita buang. The door eh, spring ni. Tadi terbuang. Hei, mana nak cari spring tu? Tak ada jual. Okay, jadinya sekarang kita terus cuci eh benda ni. Sebab benda ni dia primer eh. Primer kalau kita tak terus cuci susah eh nak hilang. Ha, jangan buat pasal geng. Primer ni kalau dia dah keras, keras betul, dia tak macam color eh. Kalau color kalau kita biarkan dia boleh lembut. Kalau primer ni dia susah sikit. Ha, jadinya kita terus basuh je. Daripada kita malas-malas, nanti akan datang lagi dador eh nak membersihkan benda ni. Tengok benda ni. Baru sekejap dah keras macam tu eh.
Jadinya terpaksa main kotor-kotor sikit. Jadi abang basuh memang guna thinner je lah. Basuh kat thinner. Kalau kita basuh pakai pipe bang dengan degreaser boleh ke bang? Tak boleh geng. Kenapa bang? Sebab dia tak larut benda ni. Okay, bang, kalau kita basuh pakai petrol bang? Pun tak boleh juga. Dengar tu geng. Pakai thinner geng. Pakai thinner eh? Mesti pakai thinner. Thinner yang disarankan bang? Thinner yang disarankan thinner murah je. Macam aku ni aku terpakai thinner 2K slow ni. Slow 2K. Orang kaya kan? Ni mahal geng. Tapi disebabkan aku tak ada thinner, aku dah lama tak main cat. Jadinya tak simpan. Tapi memang nak kena basuh, jadinya kena juga pakai thinner untuk cat lah bang. Ni memang untuk cat, untuk 2K. Kalau nak basuh, pakai thinner botol RM3 je lah. Basuh pakai thinner murah-murah tak apa. Tengok ni macam ni dalam ni kan. Kalau korang tengok, ini susah eh kalau nak hilang. Kalau kita tak basuh, time dia basah macam ni. Jangan main-main geng. Dah door nanti nak bersihkan. Baik. Agaknya orang pelik tengok kita. Bak lawa topi abang. Topi pasal malam je dek. Topi abang macam-macam memang. MCM macam. Macam-macam. Macam-macam je. Kita pastikan dia betul-betul bersih. Abang buat tinya mahal macam. Sebab terpaksa geng, terpaksa. Kerana terpaksa. Okay, bang. 3 liter tu berapa ringgit bang? Kena yang mahal, kena yang murah. Oh, yang 2K slow tu dia seliter RM40 tak silap aku. RM40 ke RM30? Maknanya tu 3 liter RM120. Redoh eh. Redoh eh. Nak basuh. Buat basuh. Buat basuh. Tapi terpaksa geng. Sebab dah tak ada. Primer ni jangan main-main. Kita nak basuh besok, confirm lah beku. Beku. Sakit. Jangan cari penyakit eh. Selama ni pun memang basuh pakai ni. Jadinya walaupun gun ni murah, tapi kalau kita jaga dia pandai dia guna. Elok eh. Elok eh. Aku dulu memang guna gun ni lama eh. Tak pernah ada masalah pun. Cuma yelah, bila kita ada rezeki lebih tu, dapatlah kita upgrade kita punya barang. Kan? Betul lah. Hari ni Hakim jadi juru kamera eh. Kita tak santai. Kita jual sayur ke? Tiba-tiba lah kan. Ingatkan jual sayur tadi. Bukan pun je. Hari ni Hakim jadi kita punya juru kamera eh. Jadinya aku kalau mengharapkan aku, memang aku tak sempat geng nak merakam. Nak buat kerja. Sebab ada Hakim. Hakim belah petang Hakim dah tak ada job. Jadinya dia ambil lah job merakam. Tadi dia bikin motor 125Z, bikin motor double R. Okay, sekarang masalahnya kalau macam aku tolong dia buat double R, buat 125Z tu, nanti casing ni tak ada orang nak buat geng. Sedangkan motor tu tinggal pasang casing je. Jadi kita bagi-bagi kerja, besok aku masuk color, kita boleh terus pasang, kita boleh terus hidupkan. Sebab dua-dua motor tu dia memang tinggal casing je. Jadi macam membuang masa ya kalau kita nak dua-dua duduk kat situ kan. Jadinya Hakim buat motor, aku settlekan benda ni. Sebab apa tahu? Sebab Hakim ni dia tak berapa minat kerja-kerja menggosok ni. Aku dah tahu dah. Sebab aku tak suruh dia buat. Dia tak minat kan. Okay, jadinya tu je lah eh, cerita kita hari ni. Aku tak dapat nak buat video detail lah sebab aku nak kejarkan siapkan 125Z tu dengan double R. Okay, jadinya kita sambung esok, kita jumpa esok. Assalamualaikum. Okay. Kau tengok dia nak reverse sekejap lagi, pecah dia ni. Hakim tengah merakam eh. Tak tahu Hakim ni dia buat perangai. Kau cakap bunyi dia macam apa tau? Macam kau terbang. Kau orang dengar eh kejap lagi ya.